Okay, hari ini kita coba mesin dari W600i yang second edition nih. Ini yang terbaru. Jadi bedanya sama yang pertama, dia udah dapet airflow control, terus dinamonya juga dia udah lebih halus sekarang. Jadi dia nggak pakai belt, dia langsung pakai rantai ya di sini. Udah ada pematik api. Terus sama dia punya cooling bin-nya ini, fan-nya udah kenceng sekali nih sekarang. Jadi untuk pendinginannya sekarang cuma perlu waktu 2 menit. Nggak lebih, nggak kurang, 2 menit. Ini bin-nya gue pakai Toraja Sapan. Nanti gue mau bandingin rasanya sama di roasting pakai Gene Cafe. Oke, yuk kita mulai ya. Oke, sekarang kita drop bin. Nah, sekarang kita coba roasting bin yang sama dengan alat Gene Cafe ini. Nanti kita cobain rasanya gimana. Kekurangan dari Gene Cafe ini sih, kalau menurut gue ya, dia nggak bisa dimainin profiling sih. Jadi apinya tetap aja konstan. Kita mau nyampe temperatur akhirnya berapa, misalnya 200. Dia di style sampai 200, udah nanti stop sendiri. Nggak bisa kita mainin. Kalau kita pakai mesin roasting yang biasa kan bisa kita mainin apinya gede di awal, nanti di akhirnya lebih kecil, bisa dimainin. Kalau ini nggak bisa, kita cobain aja ya. Begini. Oke, yuk kita masukin ya. Ini cara nyetelnya. Ini temperaturnya nih bisa dimainin nih. Dari 190. Hmm, 13 menit. Oke nih, di start. Nah, ini tadi gue udah kelar roastingnya nih ya. Ini baru pertama kali nih gue pegang mesin Gene ini. Ternyata ada tingkat kesulitannya juga sih ya, karena mungkin gue belum pengalaman pakai mesin ini ya. Dia jadi bingung, kita mau tentuin akhirnya tuh warna binnya seperti apa. Dimatiin, dia proses coolingnya agak lama, kira-kira 15 menit. Makanya sedari proses cooling itu dia masih masak terus, tambah lama tambah gelap warnanya. Biasanya kalau begini ya aromanya agak berkurang sih, dia proses coolingnya terlalu lama, kesedot hawanya terus, mungkin aromanya beda. Coba nanti kita tes aja ya. Yuk.
ini hasil gilingan pakai mesin roasting William Edison. Kalau ini pakai Gene Kopi. Coba kita kita bandingin dari segi dry aroma nih ya. Lebih wangi yang pakai roastingan William Edison sih ya, soalnya dia mungkin profilingnya juga tadi gua agak fast sih, jadi lebih wangi. Kalau yang ini tadi jatuhnya sampai ke second crack dia, tapi wangi, aromanya sih kurang, mungkin akibat terlalu lama cooling down-nya, jadi aromanya udah habis dia kesedot sih. Kita coba wet aromanya ya. Oke, sekarang kita cium wet aromanya nih. Bandingin sama ini yang gini nih ya. Ternyata aromanya beda banget, beda jauh. Lebih wangi yang pakai William Edison Coffee Roaster. Oke, sekarang kita cobain rasanya ya. Coklatnya sih ada ya, keluar dark coklatnya, tapi dominannya bitter aja sih kalau yang pakai Gene Cafe punya. Yang ini lebih wangi, aromanya lebih kenceng, udah gitu masih ada acidnya sih, berarti memang terbukti beda ya. Nanti gue bikin lagi beda roasting pakai teflon sama pakai mesin roasting yang WE punya ya. Bye. Mereka ada yang itu, ada yang kasihin apinya kecil dulu, itu beberapa menit baru digedein, ada gitu. Oh ada? Kan mungkin bisa disetel, berapa derajat, 200 misalkan. Terus sesudah berapa menit, dinaikin ke 35. Jadi kita buat dikeringin dulu, gitu. Oh gimana kok, coba kok pengen lihat. Belajarnya setengah nih, baru tahun di 200 udah ini berapa menit nih, 15 menit, tapi kita jagana itu, dia udah menit ke berapa naikin.